Soalan seterusnya. 36. Yang mana tidak akan menyalahkan mental? Senanglah. Bermaksa kamu tengok ni. Ni positif, negatif. Lalu sini. Boleh lalu tak? Boleh lalu. Okey, ni lalu. Yang ni positif, negatif. Lalu, lalu. Ha, ni nampak ni. Anak panas macam ni kan? Dia lalu sini, lalu sini. Boleh? Ha, ni boleh menyalah. Yang ni? Ini positif. Lalu sini, air anak panas keluar. Ha, tak boleh. Yang ni jam. Tak boleh. Dah jam lah, tak boleh. So, B lah jawapan dia. Tapi kita kena tengok juga yang lain. C, tengok yang C. Positif. Lalu sini, boleh lalu tak? Nampak? Anak panas dia ke sana. Cantik. Yang ni positif. Lalu sini, boleh lalu tak? Boleh. Ha, ni cantik. Yang ni? Positif. Lalu sini, ha, nampak? Boleh lalu tak? Boleh. Yang ni tak ada, ni okey ni lah. Ni boleh, ni pun boleh. Yang tak boleh adalah B tadi. So, jawapan dia adalah B. Soalan seterusnya. Nombor 37. Rajah menunjukkan graf aktiviti melawan masa bagi suatu elemen radioaktif. Asal dia 400. Dia kata, berapakah bilangan separuh hayat yang telah dilalui selepas 6 minit? 6 minit kat sini. Sehingga tinggal 50. Senang. 400 jadi 200. Ini haflah yang pertama. Lepas tu 200 jadi 100. Dua haflah lah. 100 jadi 50. Tiga haflah. So, tiga kali lah. Senang kan? So, tiga kali. Nombor 38. Reputan radioaktif diwakili oleh dua ni, formula ni. Tentukan nilai A dan Z untuk nukleus X. A dengan Z. So, kamu tengoklah. Sebelah kiri kita ada 212 untuk A. Sama dengan A campurkan dengan ni, dua ni. Darabkan dengan 4, campur dengan 8. Maka A sama dengan 212 tolak 8. Dapatlah 204. Okay, A. Yang Z pula bawah. 84. 84 sama dengan Z campurkan dengan ni. Dua darab dua ni. 4. So, Z sama dengan 84 tolak 4. Kita buat pergi sana kan? So, dapatlah 80. So, A 204. Yes, D. Terbaik. Soalan seterusnya. Senang, itu laju sikit. Antara berikut, tindakan nuklear berikut, yang manakah pelakuran? Bila sebut pelakuran, dia gabung. Gabung menjadi satu atom ataupun nukleus yang lebih besar. Kalau yang A ni, kamu nampak? Dia ada 3 neutron. Begak ni 1 neutron. Tiba-tiba, daripada 1 atom, campur dengan neutron, tiba-tiba jadi 2 atom yang lain. Bermaksud dia belah. Ini adalah pembelahan. Pembelahan nukleus. Yang ni pula, PO tiba-tiba jadi PB, campur helium, campur gamma. Ini rebutan. Ya. Ya, terbaik. Jawapannya adalah C, betul. Sebab ini deuterium. Ni isotop bagi hidrogen lah. Deuterium. Campurkan dengan salah ni, bukan HE ni. Ini H saja ni. Patutnya dia adalah H21 campur dengan H32. Sorry. Ni mama helium ni. Helium. Sorry. Kalau satu lagi adalah tritium. Kalau tritium H saja eh. Iaitu isotop bagi hidrogen. Yang ni mama helium 32. Maksudnya helium juga ada kita namakan sebagai isotop lah. Ini isotop helium 32. Okey, kalau yang satu lagi tu yang cikgu kata hidrogen tu dia macam ni. Ini yang berlaku kat matahari. So dia akan menghasilkan helium 42. Okey, campurkan dengan yang ni 2, 4 ni 5 kan. Maksud dia 10 lah sepatutnya. Elektron ke sepatutnya. Lebih kurang macam ni lah. Aku tak ingat lah dia punya tu. Dia punya formula tu. Tapi lebih kurang yang macam ni, iaitu satu, dua atom yang kecil bergabung menjadi atom yang lebih besar. Ini adalah pelakuran. Okay, pelakuran nukleus. Yang ni nanti kalau cek balik. Okay, yang bawah ni pun reputan radioaktif. Sebab ada elektron ni adalah beta. Inilah gamma. Reputan ni. Inilah reputan radio. Apa yang tulis takbir ni? Radioaktif. Itu dia. Okay, last sekali soalan dia adalah jasa hitam merupakan, jasa hitam ni dia boleh serap semua gelombang elektromagnet yang jatuh ke atas dia. So, maksudnya dia boleh menyerap semua sinaran elektromagnet. Maka jawapan dia adalah itulah jasa hitam. Dan dia juga boleh memancarkan sinaran. Contohnya macam kita panaskan logam, dia sampai mengeluarkan, bila panas dia mengeluarkan inframerah. Lepas tu dia boleh sampai mengeluarkan tahap cahaya nampak. Kan? Dia boleh keluar jingga, oranye, merah apa semua tu. Okey, alhamdulillah selesai. Tugasan kita hari ini, insyaAllah dari sekian umur kita akan jumpa lagi. Terima kasih juga kepada Berit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.